misalnya okey penyelidikan kita katalah berasaskan biografi. Misalnya kita nak tengok satu biografi tentang tokoh tertentu pada negara kita. Okey, itu pasti bukan sebuah cerita, itu bukan sebuah cerita. Maksudnya itu adalah sebuah kisah hidup, ya. Yeah? Okey. So kita sebagai pengkaji kita boleh faham itu adalah salah satu daripada satu bentuk naratif, ya. Maksudnya diceritakan oleh seorang narrator ataupun penulisnya berasaskan kepada cerita apa ni, teks-teks yang bukan cerita. Okey, so apa ni, naratif itu adalah penceritaan, bagaimana kita nak menceritakan sesuatu tentang tema tertentulah kalau dalam karya-karya naratif ataupun bukan naratif. Okey, ini apa ni, unsur yang kita, macam saya sebut tadi, okey, dia ada unsur naratif iaitu penceritaan. Kita ada, sorry, saya tak letak kat situ, sorry. Sorry itu cerita. Naratif ialah penceritaan. Narator ialah pencerita. Dan naratologi ialah satu kaedah ataupun satu teori untuk mengkaji tentang penceritaan ataupun mengkaji tentang sesebuah cerita. Okey, sebenarnya kalau kita nak betul-betul nak memahami ataupun nak mendalami konsep naratif, narator dan naratologi ni, dia akan ambil masa yang lama. 2 jam tak cukup untuk bercerita. Sebab kalau kita nak tengok yang dalam konteks yang cerita kreatif sahaja pun dah cukup banyak untuk diperkatakan. Dan apa ni, kalau kita nak tengok dari konteks yang bukan cerita pun cukup banyak. Ada beberapa kita katakan genre yang bercakap tentang elemen-elemen naratif di dalam karya bukan cerita. Okey, so kita cuba faham kat situ. Okey, so nak memahami tentang teori naratologi pun memang cukup banyak. Ya, apa ni, kita tahu teori naratologi adalah satu kaedah untuk memahami sesebuah cerita. Okey, sebab sejarah dia cukup panjang, ya. Bermula daripada zaman apa ni, Aristoteles. Ya, Aristoteles dah bercakap dah dalam konteks drama dia, kemudian berkembang dalam era karya sastra moden di Perancis sampai kepada hari ini. Okey, so mungkin saya tak sentuh sangat tentang naratologi pada pagi ini sebab saya kata memang tak cukup untuk 2 jam untuk bercakap tentang elemen cerita, naratif, narator dan juga naratologi ini. So saya cuma just ambil secara umum, ya, apa ni yang disebut sebagai penyelidikan yang berasaskan kepada naratif. Okey, so saya sebut tadi sedikit tentang apa itu naratif, iaitu gambaran 2 unsur utama dalam sesebuah cerita, iaitu peristiwa fiction, ya, iaitu cerita peristiwa-peristiwa yang fiktif, ya, yang dicipta oleh seorang narrator ataupun seorang pengarang. Okey, dan yang kedua ialah peristiwa sebenar. Maksudnya dalam konteks ini kita sebagai pengkaji misalnya kita tengok sebuah peristiwa di dalam sebuah teks, dalam sebuah cerita itu sebenarnya ada kisah sebenar. Okey, maksudnya ada satu peristiwa yang difiksyenkan. Sebab itu dalam teks itu disebut sebagai peristiwa fiction, ya? Ataupun juga disebut sebagai peristiwa fiktif, ya. Bagaimana pengarang ada satu benda yang berlaku dekat luar teks, okey, ataupun kita sebut sebagai peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebagai external. So dibawa ke dalam teks, diubah, disusun balik, okey, untuk menjadi satu peristiwa fictional. Okey, so sebab itu kita kata, ya, kalau kita belajar tentang sosiologi sastra, ya, misalnya, ataupun sosiologi filem, ataupun aspek-aspek yang berhubungan antara sastra dan juga antropologi, okey, so maksudnya elemen-elemen yang ada di luar teks itu merupakan satu gambaran yang ada dalam teks. Okey, so maksudnya tak mungkin teks itu wujud tanpa ada peristiwa di luar teks yang difiksyenkan oleh seseorang narrator ataupun seseorang pengarang. Okey, mungkin apa ni agak membosankan juga apa yang saya bercerita pada pagi ini sebab ini lebih kepada elemen-elemen teks, ya. Okey, tetapi apa ni sebenarnya kita sedang cuba memahami, ya, apa yang kita buat dalam kajian kita peringkat studio base di Aswara ini. Okey, sebenarnya kita sedang melakukan benda yang sama pun sebenarnya. Misalnya tadi saya terperasan ada Zurin
Bukit Zurin buat kajian tentang apa ni elemen-elemen dalam folklore Melayu yang yang digambarkan dalam bentuk lukisan. Sebenarnya juga itu adalah satu bentuk kajian naratif, ya. Bagaimana penceritaan yang ada dalam cerita-cerita ataupun epik-epik Melayu ataupun cerita-cerita binatang dalam masyarakat Melayu.